Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 20 Mei 2022 hanya di SCTV1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat keponakannya Tante Sarah yang telah mengatakan hal-hal kepada Fajar, bahwasanya ungkap keponakan Tante Sarah bahwasanya kepada Fajar, kamu cepet-cepet nih tinggalin tempat ini, keburu nanti Tante Sarah datang dan kamu mungkin akan dimarahin, ungkap keponakan Tante Sarah kepada Fajar. Fajar langsung berkata, aku tidak akan pergi karena ini makam bekas mantan istri aku dan kekasih aku, ungkap Fajar. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana. Nana yang sedang memikirkan tentang penyakitnya dan Dewa terus memperhatikan istrinya karena wajah Nana semakin pucat. Di situ Parah Buana yang melihatin gerak-gerik Dewa dan Nana. Di sisi lain Neratu pun sama melihatin kesehatan Nana, namun semua tidak ada yang tahu bahwa Nana telah mengalami penyakit. Namun Nana tidak akan mengatakan hal ini kepada Neratu dan juga Bu Para. Di adegan selanjutnya di keluarga Buana sedang berkumpul. Namun tiba-tiba Dewa dan Nana permisi akan ke kamar dulu. Dan di situ Parah Buana curiga. Setelah runding akan jalan-jalan ke sebuah pantai, di situ terdengar oleh si tangkurak Roni. Dan Roni langsung keluar dan akan menghubungi saudara Kelvin karena Roni menyuruh Kelvin untuk menjahatin Nana dan untuk mengambil Junior. Di adegan selanjutnya sedang nyantai di rumahnya Kelvin, tiba-tiba ada telepon dari si Roni. Dan di situ Kelvin berkata, ada apa kamu Roni menelepon aku? Dan semua Roni mengatakan tentang keluarga Buana akan pergi ke sebuah pantai. Di situ kamu silahkan manfaatkan momen seperti ini kalau mau ngejahatin keluarga Buana. Ternyata Ronai Buanai di situ biang kerok di keluarga Buana. Penyebab semua kecelakaan dan semua bermasalah itu adalah si Ronai Buanai. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal yang sedang meeting bersama kliennya untuk membuat pariwisata di sebuah pantai. Dan meeting tersebut akan berhasil bagi Pak Nopal. Singkat cerita, meeting berjalan dengan lancar dan Pak Nopal pun sangat senang sekali. Di sisi lain, sedang berunding bersama klien untuk membangun pariwisata di sebuah pantai tersebut. Di sisi lain, di situ karyawan berkata, ini harus pakam. Permasalahan ini jangan sampai ada yang mengganggu kita. Proyek ini sangat besar sekali. Mari kita kerjakan dengan sesuai. Meeting ini jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi dan mengganggu ke perusahaan kita semua. Singkat cerita, tiba-tiba Pak Nopal punya ide dan Pak Nopal langsung menghubungi Pasa. Dan setelah itu Pasa mengangkat dan Pasa berkata, ada apa Pak Nopal menghubungi aku, ungkap Pasa kepada Pak Nopal. Di situ Pak Nopal terus berkata kepada Pasa bahwasanya, kamu mau enggak menjadi bodyguard dan kamu mau enggak untuk menjaga perusahaan kami yang akan berjalan dan akan membuat sebuah pariwisata, dan kami perlu bantuan untuk menjaga tempat tersebut. Singkat cerita, Pasa mau dan Pasa pun akan mengajak rombongan Lucky dan juga Dewi. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Bu Sarah bersama keponakannya yang sedang berada di makamnya Cornelia. Dan keponakan Bu Sarah berkata, aku sangat terima kasih sekali kepada tante karena bisa menerima aku kesini lagi. Di situ Bu Sarah pun berkata kepada keponakannya, kamu nggak usah pulang dan kamu harus diam di sini. Sekarang kamu
kamu akan aku kasih tempat, yaitu sebuah kontrakan bekas Cornelia. Dan di situ kamu diam, jangan ditinggalin kontrakan tersebut, karena tante sangat sedih sekali kalau melihat kontrakan itu. Maka dari itu kamu diemin kontrakan itu yang dekat pajar, ungkap Sarah kepada keponakannya. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Para Buana yang telah merencanakan sesuatu agar ketahuan apa Nana dan Dewa kok kayak beda. Di adegan selanjutnya di situ terlihat di kamar Dewa dan juga Nana. Di situ Nana dan Dewa mau tidur, namun di situ Dewa terus mengganggu Junior karena Junior lucu. Namun setelah itu tiba-tiba Dewa mengajak Nana untuk sembahyang tahajud. Dan di situ Nana pun kaget. Enggak biasanya Dewa mengajak sembahyang tahajud, dan Nana pun bertanya, "Kok tumben Mas Dewa mengajak aku sholat tahajud?" Dan Dewa pun langsung menjelaskannya, "Agar kamu cepat sehat dari penyakit kamu," ungkap Dewa kepada Nana. Dan di situ Nana pun tersenyum setelah mendengar perhatian dari suaminya Dewa Buana untuk berdoa agar penyakitnya tetap semakin sembuh. Dan di sisi lain Dewa pun sangat kasihan sekali melihat istrinya itu Nana yang selalu mempunyai penyakit, namun Nana tidak bisa terbuka dan tidak bisa mengatakan hal ini kepada Neratu dan juga Bu Parah Buana. Cuma Nana bisa curhat bersama suaminya itu Dewa yang selalu mengerti keadaan dirinya. Nah, okay guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Kelvin dan Priska. Dan Kelvin sedang melamun, tiba-tiba datang Priska. Dan Priska sangat senang sekali bisa berduaan di rumahnya Pak Kelvin. Di sisi lain, tiba-tiba Kelvin ada yang menelpon, yaitu dari rumah sakit. Adalah si Alia, si ular kobra yang sedang terbaring di rumah sakit. Di situ Priska terkejut, dan pas dilihat, di situ Alia sedang video callan bersama Kelvin. Dan Priska sengaja biar Alia cemburu terhadap dirinya. Dan di situ Alia pun terkejut. Setelah video callan, kok ternyata di situ Kelvin ada di rumah bersama Priska berdua. Ada apakah di balik semua ini? Dan kecurigaan Alia pun sangat bingung sekali karena Alia di rumah sakit sendirian, dan dia pun berkata kepada Kelvin, "Pak Kelvin, kok tidak ke rumah sakit? Aku sendirian di rumah sakit." Namun di situ Priska berkata kepada Alia, "Alia, jangan ganggu aku dengan Mas Pak Kelvin. Aku sedang berdua di rumah Pak Kelvin." Dan di situ Kelvin bingung dengan kata-kata Priska, dan bingung juga Alia karena Kelvin sudah tahu Alia itu berarti hamilnya sama Pasa. Itu salah paham. Mungkin sampai di sini dulu, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.